Jajaran Kodim 1207 Pontianak menyiagakan tim patroli mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak. Salah satunya dilakukan oleh Koramil Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Tim melakukan patroli menggunakan kendaraan roda 2 dilengkapi peralatan pemadaman seperti selang dan air. Saat menemukan titik api, para personil TNI langsung melakukan pemadaman meminimalisasi kebakaran lahan meluas. Selain melakukan patroli antisipasi karhutla, personil TNI itu juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan saat memasuki musim kering. Kita patroli, kalau kita mendapat titik api, kita langsung melaksanakan pemadaman titik api. Kita melaksanakan patroli, kita kalau ketemu titik api nanti dalam melaksanakan patroli, kita laksanakan pemadaman api. Untuk rute, nanti rute kita dari Koramil ini, dari Koramil kita menuju ke Desa Libung. Tim patroli juga melibatkan masyarakat peduli api, termasuk jajaran kepolisian untuk membantu melakukan pemadaman. Kodim 1207 Pontianak terus menyiagakan tim patroli di jajaran Koramil untuk mengantisipasi potensi kebakaran lahan gambut kembali terjadi. Anugrah, Kompas TV, Kubu Raya, Kalimantan Barat.